Hai hai hai, welcome to back my channel Kim Degar Official. Yang apa? Yang keren, imut, dan yepo yepo. Guys, hari ini gue mau review dan rekomendasikan skincare terbaru gue guys. Dan skincarenya apa yang terbaru gue ini? Ini dia L'Oreal. L'Oreal Paris. Dan aku juga udah izin ke akun resminya L'Oreal Paris ini di sini guys. Ting. Di situ banyak banget produk L'Oreal Paris ini guys. Kenapa gue mau review dan rekomendasikan L'Oreal Paris ini guys? Soalnya L'Oreal ini ternyata sudah masuk ke BPOM guys. Wow, wow. Hanya gue mau review dan rekomendasikan ke kalian semua. L'Oreal Paris itu kayak gimana manfaatnya dan khasiatnya kayak gimana aja. Makanya gue hari ini mau kasih tau ke kalian semua guys. Makanya tonton terus ya guys video ini sampai habis dan kayak gimana khasiat-khasiat dari L'Oreal Paris ini guys. Pertama gue akan kasih tahu manfaat dari L'Oreal Revitalift Crystal ini guys. Dan manfaatnya ini dia, bacain, gue bacain ya, tonton terus. Ya katanya seiring berjalannya waktu, cahaya alami kulit perlahan semakin memudar. Kulit terlihat kusam dan terasa kasar, garis halus dan kerutan tampak lebih nyata guys. Jadi kalau kalian punya apa ya, kayak yang tadi gua bacain, pakai ini aja guys, L'Oreal Crystal. L'Oreal Paris Crystal guys. Terus gua bacain lagi guys. L'Oreal Paris Advanced Researcher mempersembahkan generasi baru dari produk Skin Essences Revitalift Crystal Micro Essence untuk membantu menjaga keremajaan dan menyikap kilau cerah kulit Anda guys. Wah, wow, bagus kan guys? Maaf ya guys kalau bahasa Inggris gue masih blak 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 cece 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 cece. Gue masih apa ya, lidah gue nih bukan lidah orang bule, lidah orang Sunda. Terus dengerin lagi, ada lagi nih. Dengan micronized teknologi Revitalift Crystal Micro Essence menyerap hingga ke dalam kulit lapisan guys, untuk membantu merawat kelembaban dan elastisitas kulit serta menjadikan tekstur kulit terasa halus dengan kandungan guys. Wow. Bagi kalian yang punya masalah dari kulit-kulit muka kalian, kalian coba aja pakai L'Oreal Paris ini guys, pasti wow, ada wow, pokoknya wow, jadi kinclong kayak boneka Barbie ya. Ada lagi guys, bahan aktif pencerahan kulit guys nih katanya. Salicylic acid membantu menyamarkan pori dan menjaga kehalusan kulit. Mild exfoliating heavens membantu mengangkat sel kulit mati dan membuat kulit terlihat lebih cerah. Jadi si L'Oreal Paris ini yang kristal ini bisa menyamarkan atau menghilangkan pori-pori yang ada di muka kalian dan juga bisa menjaga kehalusan kulit kalian seperti bayi waktu kecil. Bayi, tau gak bayi? Orok. Itu. Terus dan kekuatannya dari L'Oreal ini, bahan yang dikenal dapat menyembuhkan luka. Wow, jadi bisa menyembuhkan luka juga seperti apa ya, jerawat, terus atau komedo-komedo, terus apa sih bekas-bekas jerawat maksudnya gitu, bisa disembuhin pakai ini. Juga membantu meningkatkan elastisitas kulit dan menghaluskan kerutan dan garis halus. Nah guys, bagi kalian yang punya kerutan atau garis-garis halus di bawah mata atau di jidat atau di panon, iya pakai ini aja guys, pasti bakal besoknya gemut-gemut. Pasti sembuh guys dan bisa halus seperti apa-apa atau panioni Korea guys. Ini manfaat dari L'Oreal Paris. Yang kedua dari L'Oreal Paris Revitalift Laser X3. Manfaatnya ini bisa menghilangkan jerawat-jerawat kalian yang masih menumbuh di muka kalian. Dan juga bopeng-bopeng kalian bisa dihilangkan guys. Dan juga ini bisa mengenyalkan kulit seperti jelly atau kulit-kulit bayi gitu guys.
Pokoknya bagus banget deh pakai L'Oreal ini. Pokoknya kalian tuh jangan lupa pakai dua produk ini, L'Oreal Paris sama Anti Aging ini. Jadi yang ini dan juga yang ini bagi kalian yang pengen kulitnya misalnya udah bersih, halus seperti kinclong glowing, seperti bayi-bayi itu, tapi masih ada bekas-bekas jerawat dan jerawat-jerawat timbul itu. Jangan pusing, jangan bingung, pakai ini aja, L'Oreal Revitalip Laser X3. Jadi bisa menghilangkan dan bisa menghilangkan bekas jerawat dan jerawat-jerawat yang masih di muka kalian, dan juga bisa menghaluskan juga dan mengenyalkan kulit di kalian, guys. Gitu. Makanya kalian jangan lupa beli L'Oreal Paris ini di toko-toko terdekat atau toko-toko kosmetik terdekat atau minimarket. Tapi minimarket belum ada ya, guys. Ini baru ada di store-store L'Oreal. Ya, gitu. Ada di store-store L'Oreal. Dan juga di online-online juga ada banyak. Harganya murah-murah. Yuk, sekarang gue udah kasih tahu manfaat-manfaatnya. Sekarang gue mau nyoba, guys. Sekarang gue cuci muka dulu ya, guys. Tunggu dulu. Hai guys, sekarang aku sudah cuci muka ya, guys. Karena aku mau pakai toner dulu biar bersih. Belum tentu kan kalau cuman cuci muka aja belum tentu bersih dia. Jadi kita harus pakai toner juga kan. Oh, sampai bersih ya, guys. Biar kumannya pada mati, bakteri-bakterinya yang ada di muka kita. Oke. Pertama aku pakai yang L'Oreal Paris yang kristal dulu ya, guys. Ini dia nih, buka dulu. Kayak gimana? Bagus, guys. Jadi ini enggak apa sih, enggak airnya itu enggak kental kayak air biasa gitu loh. 3 kali tetes aja, guys, katanya. 1 2 3. Dah. Tinggal pakai olesin. Aku biasanya kalau pakai apa ya namanya? Serum-serum suka langsung di sini dulu nih. Pinggir-pinggir hidung, aduh pada. Pokoknya kan ini di pipi sebelah sini. Sebelah sini kerutannya, guys, ya. Biasanya aku suka ada kerutan-kerutan di sini nih. Jadi aku selalu harus dipakaiin juga, guys. Dan di bawah mata. Guys, pokoknya semuanya harus pakai ini. Aku pakai yang L'Oreal Anti Aging ini, guys. Wah, panjang ya, panjang. Buka dulu, guys. 3 tetes terakhir. 1, 2, 3. Dah, 3. 3 aja, guys, gak usah banyak-banyak. Sayang kalau ada sisanya. Oke. Langsung diolesin ke muka kita. Kalian gak tahu ya, padahal muka aku itu gak udah halus. No, banyak bekas jerawat. Susah banget sih, aing. Aku nggak halus seperti opo-opo Korea gitu loh, tuh lihat aja nih masih ada bekas-bekasnya gitu loh. Aku banyak jerawatnya, guys, nggak halus. Kalian nggak tahu sih lihat hasilnya kayak gimana. Aku kasih di bawah ini juga nih. Sini juga di dagu. Biasanya suka-suka ada apa namanya jerawat di sini nih. Biasanya gue kalau tunggu jerawat di sini, enggak di sini, enggak di sini. Ini nih ya. Lagi tunggu juga nih. Sama ya titik-titik hitam kan. Di panon, katanya kata orang saya ini harus dipakai di panon juga. Ah, ribet banget aing ngomong. Di jidat, guys. Jangan lupa juga di leher. Pakai juga biar nggak belang, guys. Oke. Sini juga di sini sudah ada apa namanya
gak jerawat gak oh. Pasti pakai juga. Ini juga pasti bisa buat anti kerut juga. Oke guys, gue udah bersih ya, udah cuci tangan juga dari tadi. Tapi sangkanya kalian nggak, ih gak cuci tangan, gak cuci tangan, jorok banget. Enggak, gue cuci tangan udah bersih. Dan sisanya gue selalu ditempelin ke, apa ditempelin? Pakein ke rambut. Guys. Udah selesai guys, ini produk skincare kedua yang terbaru aku dari L'Oreal. Dan jadi kesimpulannya guys, pas gua pakai yang kristal ini, wow, wow, adem banget, sejuk, langsung menyerap ke kulit muka gua guys, pokoknya, wow, seger banget pokoknya deh. Terus yang kedua, yang anti agingnya, pas gua langsung pakai, cap 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 cap, langsung menyerap juga guys, lembut dan bikin kenyal ke muka gue dan nggak lengket juga guys, wow. Pokoknya kalian jangan lupa deh, gak nyesel beli produk skincare L'Oreal Paris ini guys. Pokoknya kalian jangan lupa yang beli, jangan lupa beli juga di store-store L'Oreal Paris, di mall-mall juga ada, ataupun di online-online juga ada, udah banyak banget dan murah. Dan kalian kalau kalian pengen lihat-lihat dulu, kalian bisa cek ke IG-nya di sini nih, at L'Oreal Paris, di situ. Itu akun asli ya guys, bukan bohong. Buat kalian jangan lupa tonton terus video ini, jangan di skip-skip ya guys. Jangan lupa juga subscribe, like, comment, dan share ke semua sosmed yang kalian punya. Bye bye, assalamualaikum.